Selamat pagi. Kali ini kita tiba di Labuan Bajo. Kita mau sandar. It's easy to set a young heart on the run. Air udah. Kita tiba di Labuan Bajo. Pagi. Kita tiba di Labuan Bajo. Ini lagi ngopi dulu sebelum perjalanan di Escape Coffee dengan view seperti ini. Ini ada Mas Imron, ada Mas Rigata, orang asli Labuan Bajo. Ada pasangan. Ada Mbak Esti yang akan pulang hari Minggu katanya. Kita jalan dulu. Kita tidak bisa berlayar, jadi kita bermain di sekitar Bajo saja, guys. Seperti ini view-nya. Gila, Chile. Jadi kita muter-muter aja di sini, nggak kemana-mana. Nggak nyebrang ke Padar, ke Rinca, ke Kelor, dan lain-lain. Kita hanya berada di sekitar Labuan Bajo bersama teman-teman semuanya. Hey guys, kita lagi di Labuan Bajo. Meski nggak keliling-keliling, kita ada di mana? La Chile. Gaya lah. Kita mau jalan lagi. Kita baru tiba di hotel di Labuan Bajo. Saat ini kita nginep di Hotel La Prima, sekitar 10 menit dari pelabuhan, gak terlalu jauh memang.
dan dia masuk dengan lahan yang cukup luas di lap 5 ini. Dan ini saya di lantai 7 di kamar ini. Di sini kuncinya tapi masih manual, masih pakai seperti ini. Tapi dia sudah pakai listrik colok langsung ke kartu. Hanya kuncinya aja yang belum otomatis seperti hotel di tempat lain, di kota-kota lain. Dan untuk kamar mandinya sendiri seperti ini, di Hotel La Prima seperti ini. Standar untuk hotel pada umumnya, kamar mandinya. Selanjutnya, ini saya yang single, tapi di Labuan Bajo ini namanya double ya, double bed. Terus ada TV, ini agak berantakan karena saya langsung sampai, langsung tiba, sudah capek banget abis berlayar kurang lebih 24 jam tadi naik KLM Wilis seperti ini. Dan yang paling bagus di sini itu ya memang view-nya, view yang juara seperti ini. Kita buka jendela, buka pintu. Seperti ini. Wow. Langsung terlihat bagaimana kondisi view yang ada di Labuan Bajo dari kamar ini. Ya, itu ada. Di hotel ini juga ada kolam renang, itu kolam renang yang lumayan untuk berenang. Juga ada kayak foto-foto, spotnya juga bagus situ untuk dermaga kecil-kecilan. Dan kapal cruise kalau ada yang ikut paket, dia akan naiknya via situ karena lebih private. Dan ini kamarnya juga sudah ada, kalau nggak salah ini sekitar 9 lantai. So far hotelnya lumayan. Dan di kamar ini kalau nggak salah ratingnya itu sekitar 1 jutaan. Nanti kamu bisa lihat di Traveloka atau di beberapa web yang lainnya yang menjual Hotel La Prima ini. Dan pesan saya yang pertama dengan hotel ini ya, not bad, dan kualitasnya sangat bagus, apalagi view seperti ini yang sangat juara di Labuan Bajo, yang dimana inilah keunggulan destinasi wisata di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita mau lanjut lagi untuk istirahat dulu. Nanti saya akan vlog lagi untuk kegiatan selanjutnya. Ya, selamat pagi, dan ini pukul 7 pagi di waktu Labuan Bajo. Kita baru bangun dan sekarang kita mau ke bawah, mau sarapan dulu, mau turun ke bawah. Siap-siap turun ke bawah. Karena kita hari ini pulang ke Jakarta dan sudah selesai tugas di Labuan Bajo. View pagi ini guys, dari kaca. Thank you.
Cereal, ada kopi lagi, dan ini pastinya kopi hitam, guys. Dengan pemandangan ini. Selamat sarapan. Ya, kita baru selesai sarapan, guys. Dan kita mau lihat-lihat apa aja yang ada di hotel ini. Ini kolam renangnya yang bisa digunakan saat kamu berada di Hotel La Prima. Selanjutnya ini ada pantai yang langsung bersentuhan, dan di sini juga bisa sambil nyantai. Ada bangku-bangku yang bisa digunakan untuk bersantai. Kamu bisa menikmati alam Labuan Bajo, bisa langsung ke pantainya juga. Langsung turun, ada tangga sih, tapi lebih cepat turun kayaknya. Pantainya, jadi ini lagi surut airnya, lagi surut. Biasanya kalau kemarin tadi malam itu atau sore sampai ke sini, sampai ke atas. Bisa lari-lari di pantai kalau pagi-pagi. Sambil memandang alam di Labuan Bajo. Banyak pohon kelapa juga di sekitarnya, banyak pohon-pohonan, jadi buat suasana semakin adem berada di hotel ini, berada di Hotel La Prima. Pohon-pohon juga banyak ini di sini. Nah, ini salah satu juga keunggulan di sini itu yang jadi nilai plus menurut saya, itu adanya dermaga kecil yang nantinya kalau kita traveling pakai salah satu travel pakai boat itu bisa jemput langsung di sini. Ini dermaganya lumayan panjang, jadi kita bisa sambil foto-foto, sambil video, dan sambil prepare untuk kalau mau travel ke beberapa pulau di Labuan Bajo. Biasanya itu ada Pulau Padar, Rinca, Komodo, Kelor, Anawa, terus Pink Beach. Ya, seperti itu. Dan dalam sesi kali ini saya tidak travel karena harusnya kemarin, tapi hujan sangat deras yang tidak memungkinkan kita untuk mengelilingi Labuan Bajo karena hari ini harus pulang kembali ke Jakarta. Tapi teman-teman tadi sudah pada berangkat dari pagi jam 5:30. Masih panjang. Nah, di belakangnya juga langsung ada pohon-pohon, jadi view-nya itu keren banget, guys. Langsung pelabuhan yang ada di Labuan Bajo langsung kelihatan dari sini. Pohon-pohon, airnya juga jernih. Ujung di dermaga ini.
Oke, Pak. Bapaknya lagi selfie. Jadi kesannya kalau kita di hotel ini seperti di tengah-tengah pulau. Oh, itu kanan kiri pohon semua. Kita kamu bisa lihat tuh. Cuman ada tengah-tengahnya gedung hotel tersebut. Ya, keren lah. Nah, ini dia untuk dermaga. Untuk kalau mau turun mau naik boat dijemput di sini biasanya. Nah, turun, tap, 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 jat. Kapal banyak, semua kapal bisa kelihatan dari sini. Pum 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 pum. Jadi anginnya nggak terlalu kencang pagi ini, masih sepoi-sepoi. Ini adalah bagian depan, paling depan dari hotel ini. Seperti ini. Dan saat kamu masuk ke lobi pertama itu, ada beberapa jenis tumbuhan dan juga ikan-ikan yang ada di kolam. Seperti ini. Ikan guys, dan ini langsung masuk ke lobinya. Dan kita sudah mengelilingi beberapa tempat di hotel ini. So far hotel ini sangat recommended buat kamu yang berwisata ke Labuan Bajo, dan cocok juga untuk bawa keluarga, bawa teman-teman untuk nginap di hotel ini. Ini bukan endorse, tapi ini buat review pribadi saya tentang hotel La Prima ini, tempat saya nginap. Kita lagi nyari makan malam guys. Guys, di kampung ujung di Labuan Bajo. Kondisi kampung ujung di Labuan Bajo, banyak seafood. Ikannya baru satu kali mati guys. Baru satu kali yang mati ya. Jakarta 7 kali mati. 7 kali. Berapa kali nyebrang dia? Iya. Mereka yang ada durian-duriannya katanya. Sana kali itu ya. Ayo. Menu pertama langsung makan durian. Durian lokal 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 ya. Ya, kita mau pulang kembali ke Jakarta, dan itulah beberapa review dari saya sendiri tentang hotel ini dan juga perjalanan kita selama di Labuan Bajo, meski nggak nyebrang ke pulau-pulau karena cuaca yang buruk kemarin, dan hari ini kita harus pulang. Jadi hanya sebatas review beberapa perjalanan tempat destinasi yang ada di kota Labuan Bajo. So, mungkin hotel ini sudah sangat layak kalau kamu mau bawa keluarga atau teman, sahabat untuk rekreasi atau berwisata ke Labuan Bajo, karena sudah cukup lengkap untuk area fasilitas yang ada di hotel ini. Oke, mungkin sekian aja vlog kali ini.
Jadi yang pasti tetap jaga lingkungan tempat kamu berwisata, dimanapun itu kamu tetap terus jaga sampah kamu agar kita tetap sehat dan tetap dapat bahagia berwisata di Labuan Bajo ini. Oke, sekian dulu review ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini, dan kamu bisa tanya-tanya via komen yang ada di kolom di bawah agar saya dapat kembali menayangkan video-video berkualitas selanjutnya yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, keep healthy and be positive. Thank you.